Yo, what's up people and welcome to my channel The X Lord. Okay, di video kali ini gue bakal ngasih tahu ya weekly update. Udah lama nggak bahas tentang weekly update ya. Kali ini gue bakal ngasih tahu lagi weekly update minggu ini. Sorry untuk kemarin-kemarin kagak update karena ada kendala ya. Setelah video terakhir itu weekly update, ada kendala dengan wifi gua. Langsung kita cek ke HP, langsung ke foreclosure ya. Ini di foreclosure ada diskon dari banker. Oke, di foreclosure cuma ada banker doang. Terus di legendary, oke di legendary hampir sama ya seperti kemarin. Ini mobilnya yang diskon sama seperti kemarin. Terus kita pergi ke Warstop, ada MOC diskon, terus ada Stromberg, ada ini Rocket Voltic. Oke, untuk seterusnya ada Bombaska. Oh, bukan Bombaska, Titan ya maksudnya. Oke, itu aja sih. Terus langsung aja kita ke kasino. Sambil loading, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya guys, supaya tidak ketinggalan info-info update dari gua. Oke, kita sudah sampai di kasino. Mobil apakah ini? Wih, ini adalah mobil Ferrari, mobil F1 ya. F1-nya ini khususnya DR1 yang harganya 2,9-an, 3 juta lah, kurang 3.000. Oke, selanjutnya kita ada di arcade ya. Kita akses ini master control terminal, dan di sini ada dua kali air freight cargo. Dua kali penjualan ya maksudnya. Di sini ada dua kali, oke. Oke, sekarang kali ini kita ada di disruption logistik ya, tepatnya ada di bunker. Terus kita di sini bisa ngejual produk kita dua kali. Bisa dilihat di sini 294 ya. Oke, sedangkan value gue 196. Oke, sekian dari video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf and see.